Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di SH Review. Di video vlog Mimin kali ini, sekarang Mimin sedang berada di depan dari halte Bundaran HI. Namun pada video kali ini Mimin tidak akan menjelaskan bagaimana detail dari progresnya, melainkan Mimin akan memperlihatkan kepada sobat SH Review semua untuk progres dari pembangunan gedung kembar tertinggi di Indonesia, yaitu gedung Indonesia One Tower, yang sampai saat ini masih dalam tahap progres pengerjaannya karena sedang dalam tahap konstruksi karena sempat on hold selama kurang lebih 3 tahun, ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 dan juga kisruh antara pengembang, investor, dan juga kontraktor dari pengerjaan gedung Indonesia One Tower ini. Dan Mimin akan mengajak sobat SH Review semua walking around memperlihatkannya dan melihat kondisinya, apakah ada perubahan atau tidak dari pekan ke pekan, karena Mimin juga skyscraper lovers dan banyak subscriber Mimin juga para pecinta gedung pencakar langit kota Jakarta yang sangat penasaran sekali dengan update dari pengerjaan gedung Indonesia One Tower ini. Dibandingkan dengan pekan lalu, pekan sekarang cenderung gedung ini sudah mulai ditutupi oleh kain hitam pada bagian sky bridge yang sebelumnya terbuka, sekarang sudah mulai ditutup dengan kain hitam. Mungkin itu adalah bagian dari safety ataupun pengamanan. Dan juga terlihat untuk operasional crane-nya sudah mulai aktif. Seperti yang sobat SH Review sendiri, ada beberapa barang yang memang sedang diangkut ke bagian atas. Dan juga untuk bagian puncak gedung sudah mulai ditutupi jaring berwarna hijau. Tentunya ini adalah jaring safety untuk mencegah material bangunan jatuh ke bagian bawah. Dan yang persis di depannya ini adalah halte MRT ataupun stasiun MRT bawah tanah yang interconnected juga dengan halte bus Transjakarta Bundaran HI. Dan untuk gedung yang berwarna coklat itu adalah kedutaan besar Jepang yang memang lokasinya persis berada di depan dari gedung Indonesia One. Terlihat juga untuk progresnya sudah mencapai sekitar ketinggian 278 meter. Untuk progres keseluruhannya sudah mencapai 78%. Dan Mimin akan terus walking around ke depan dari bagian gedung tersebut. Nantinya gedung ini diproyeksikan akan memiliki ketinggian lebih dari 300 meter atau dikategorikan sebagai super tall. Untuk detail tingginya sekitar 303 meter.
Dan demikianlah review singkat Mimin mengenai kondisi dari Jalan MH Tamrin ini dan juga kondisi dari Gedung Indonesia One Tower yang sudah dilanjutkan sejak bulan Agustus lalu. Semoga video ini dapat bermanfaat tentunya dan juga informatif untuk para pecinta skyscraper lovers seperti Mimin ini. Dan buat sobat SRT yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya gue bisa terus menginformasikan hal-hal positif, hal-hal menarik berkaitan dengan kota Jakarta untuk kalian semua. Salam SR Review Channel.